pria ini kelebihan muatan saat digeledah isinya bikin petugas bandara heran. Dilansir dari tribunstyle.com, apakah kamu termasuk anak yang masa sekolahnya selalu dibelikan makanan oleh mama? Kalau iya, kamu merasakan gembira dan bete. Bekal dari mama ini ternyata ada tujuan dan maksudnya sendiri loh. Makanannya disiapkan saat kamu akan pergi ke sekolah, ini menunjukkan besarnya rasa cinta sosok ibu kepadamu. Dengan bekal kamu bakal jauh dari rasa sakit perut karena jajanan sembarangan. Dengan adanya bekal juga, kamu dijamin tak akan kelaparan saat bepergian ke sekolah. Meskipun begitu, so sweet, kadang bekal ini malah bikin beberapa anak bete. Beberapa anak malas membawa bekal karena mereka takut dianggap anak mami yang cemen di sekolah. Rasa bete, malu, atau bangga karena bekal ini juga dirasakan seorang pria di Nanjing Tiongkok. Melansir dari artikel Shanghaiist, hari ini seorang pria jadi pusat perhatian saat berada di bandara Nanjing kala itu. Pasalnya ia sempat membuat pegawai bandara tergeleng-geleng kepala saat melihat isi kopernya. Hal ini terjadi saat sang pria menimbangkan kopernya tersebut ke salah seorang petugas. Mendapati muatannya terlalu berlebih, petugas ini pun meminta agar isi koper dibongkar dan dikurangi agar bisa masuk dalam bagasi pesawat. Saat sang petugas pun menyarankan agar isi kopernya dibawa masuk kabin, termasuk hal yang penting. Nah, saat dibongkar muatan ini, sang pria malah tersenyum dan ngakak-ngakak sendiri. Pasalnya kopernya ini diisi dengan begitu banyak bekal pancek buatan mamanya. Ini bekalnya. Kejadian aneh ini pada hari Kamis bulan 2 2017 terjadi karena kehendak ibunda pria tersebut yang terlalu memaksa. Ya, sang ibu yang kerap kali memberikan bekal pada sang anak saat sekolah ingin agar anaknya mau membawa pancek setiap seberat 15 kg itu pulang mudik. Seperti yang diketahui banyak orang di Tiongkok, sang pria ini termasuk salah seorang pemudik yang balik ke kediaman orang tuanya dalam rangka perayaan Imlek dan Spring Festival. Pancek yang bernama Jianbing di daerah asalnya ini akhirnya boleh diangkut ke dalam pesawat asalkan ditaruh di atas rak atas kursi pesawatnya. Dasar ibu satu ini kayaknya masih menganggap anaknya satu bocah bapak-bapak sebagai sosok bocah sekolah yang butuh dibekali. Lucu kan?